Sementara itu, saudara, kemiskinan memicu stunting sehingga mendapat perhatian serius Pemda Kabupaten Sorong. Demikian dikatakan Asisten 1 Pemda Kabupaten Sorong, Luther Salamala, pada pembukaan lokakarya mini percepatan penurunan stunting bersama lintas sektor di Kabupaten Sorong 2023 di Kelurahan Klasuluk, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Jumat 19 Mei 2023. Karena kemiskinan mempengaruhi masalah stunting, sehingga Pemda Kabupaten Sorong mencurahkan perhatian untuk mengatasi kemiskinan warga. Cara stunting itu kan persoalan yang ada pada pemberantasan kemiskinan. Karena kalau dia punya pendapatan itu rendah, maka itu akan berpengaruh kepada proses pembelanjaan kehidupan. Misalnya hal-hal yang dipenuhi dalam kebutuhan hidup itu tidak ada. Bagaimana dia mau bangun rumah yang layak, bagaimana dia punya mau belanja hal-hal konsumsi gizi untuk anak-anak, pembelian makanan yang memenuhi standar gizi supaya kehidupan keluarganya itu sehat, lingkungannya sehat. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, kalau dia punya pendapatan baik, nah itu berpengaruh. Dia bisa mampu membiayai hal-hal yang lain kaitan dengan persiapan-persiapan perekonomian dalam keluarga itu. Intinya seperti itu. Jadi memang program pemerintah secara nasional itu memerangi kemiskinan. Karena kemiskinan itu akan berdampak pada hal-hal yang lain. Harus ada program, cara lain. Ada program banyak yang harus dilakukan. Jadi dimohon untuk semua OPD atau semua kementerian itu programnya harus sasaran untuk pemberantasan kemiskinan. Sekarang ini melalui program Jokowi. Semi Finjalang, CWM Channel. Karena itu keren. Satu.